Hingga hari ini, upaya pencarian anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, masih belum membuahkan hasil. Dalam proses pencarian, tampak Ridwan Kamil mendapat kunjungan dari Wali Kota Ban. Tidak hanya itu, Ridwan Kamil juga bertemu dengan warga setempat yang turut membantu dalam pencarian Eril. Tampak Ridwan Kamil dan istrinya dan Atalia bertemu dengan Wali Kota Ban, Alec van Grenvenried. Wali Kota Ban menyampaikan simpatinya atas hilangnya Eril di Sungai Are, Swiss pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. Pada foto yang lain, pria yang sering disapa Kang Emil itu, tampak dipeluk oleh seorang lelaki tua. Belakangan diketahui pria tersebut bernama Heinrich, ia merupakan penduduk asli Ban, yang saat kejadian menyelamatkan adik Eril dan temannya yang nyaris hanyut. Serupa dengan Wali Kota Ban, Heinrich juga menyampaikan rasa simpatinya kepada Ridwan Kamil dan keluarga. Tak lupa, pihak dari keluarga Eril juga menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih atas aksi heroik Heinrich. Upaya pencarian Eril melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan juga pemadam kebakaran. Pihak kantor pemerintahan Ban juga turut mendukung kegiatan tersebut. Demikian informasi kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih.